أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Dan di antara akhlak yang diturunkan kepadamu ialah janganlah kamu jadikan nama Allah Ta'ala sebagai penghalang, alasan yang menghalang dalam sumpahmu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang rendah dan hina, hak ataupun batil. Jangan sering bersumpah atas nama Allah dalam segala hal. Ini masyarakat Arab biasa gitu, Arab biasa nak. Sikit dia kata wallahi mai mulut dia. Wallahi ya syekh, wallahi ya. La wallah. Tidak pun lah wallahi macam-macam. Itu dia punya apa? Dia jadi sumpah lara panggil. Jangan sering mana bersumpah atas nama Allah dalam segala hal, kerana kemanusiaanmu tidak pernah lepas dari penyakit dusta maupun kebatilan. Jadi semua tu jangan digunakan nama Allah. Lama dia bohong pun dia bukan nama Allah. Dan engkau tidaklah layak untuk mengucap nama Al-Haq yang patut memiliki kebenaran untuk menyokong hal-hal buruk dan palsu. Ya, jangan digunakan hal yang tak elok, yang palsu, dusta, maka digunakan dengan nama Allah. Wallahi tersumpah. Dilarang. Islam larang benda yang tersebut. Kemudian untuk berbuat kebajikan. Antabarruf, ya, untuk kamu berlaku tabarruf maknanya melakukan kebajikan, maka lakukan kebaikan dan biasakan dalam ketaatan. Menghadaplah kepada Allah dalam keseluruhan waktu dan keadaan. Mana tawajuh kepada Allah Ta'ala dalam semua masa. Tawajuh itu makna apa? Itulah menghadapkan kalbi kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua keadaan, dalam semua masa. Dan jika kamu hendak bertakwa, dan itu yang sewajib, mana membina akan sifat yang tinggi darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Ta'ala adalah orang yang paling tinggi darajat takwa. Maka jauhilah hal-hal yang dilarang. Di mana takwa dia pergi pada mana dua, imtisalul awamir. Yang kedua wajtinabun nawahi. Itu makna takwa. Imtisalul awamir, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala. Yang kedua wajtinabun nawahi, menjauhkan segala larangan. Barulah dikatakan seorang tu muttaqi. Bila ramai dia panggil muttaqin.
Dan dalam dua perkara yang wajib dilakukan, sama ada perbuatan ataupun itu arahan ataupun meninggalkan itu larangan. Maka kalau dibanding dua ni, yang mana besar? Besar lagi menjauhkan kemaksiatan. Berarti Imam Ghazali kata, kalau diberi pilih, sekarang kita tak diberi pilih, dua-dua kena buat. Buat disuruh, tinggal dilarang. Tapi kalau disuruh pilih, maka kamu kena pilih meninggalkan larangan. Terlebih besar. Batarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat itu adalah kepala bagi ibadah. Soalah insan tadi jasad tak ada kepala. Kalau dia tak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Bakal insan membuat ibadat dalam keadaan maksiat sama naik. Kata Imam Ghazali, seolah-olah mencacatkan tiang di tengah lautan. Tiang kita tinggi 10 kaki, tak ke laut habis tenggelam. Cacat tenggelam, cacat tenggelam atau maksud. Jadi kalau kena bina sifat takwa, dan itulah yang sebaik yang disuruh diwajibkan. Maka jauhkan hal-hal yang dilarang. Bila sebut dua perkara, menjauh dilarang, membuat yang disuruh, maka tak dapat tidak. Perkara yang maklum, yang besar ialah mengetahui apa yang disuruh dan mengetahui apa yang dilarang. Mana mungkin insan dapat melakukan benda yang disuruh kalau dia sendiri tidak faham apa yang disuruh? Dan mana mungkin dia boleh meninggalkan benda yang dilarang, merupakan racun dalam kehidupan dia, pada benda yang dilarang, kalau dia sendiri tak mengetahui apa benda yang dilarang? Maka untuk mengetahui itulah dipanggil besarnya peranan ilmu. Dia belajar menuntut ilmu adalah untuk mengetahui apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Disuruh kita laksana, dilarang kita tinggal. Maka itulah pembentukan agama yang suci. Ialah dua perkara: ad-din syatran fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama itu dibina atas dua: fi'lul ma'murat, melaksanakan benda yang disuruh, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan benda yang dilarang. Itu saja. Zahiran wa batin, sama zahir atau batin. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan menggugurkan sandaran-sandaran. Berarti lagi kita bersandar, lagi itu seorang itu tidak boleh kembali. Ya, menyandarkan diri kita kepada selain Allah, maka dia tak boleh kembali hati dia ke Tuhan. Dia akan nampak makhluk. Ya, dia akan nampak makhluk, dia tak nampak Tuhan. Itu bahayanya. Lepas tu dia kena kembalikan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Tuhan, yang maknanya mengetahui, yang menjaga, mengawas, mentadbir seluruh alam, seluruh manusia, termasuk manusia sekalian alam. Allah. Dan jika kamu hendak mengadakan islah, perdamaian antara manusia untuk menghaluskan hati, maka ajaklah mereka kepada tauhid dan hikmah dan mau'izah, ya, dan mau'izatul hasanah, dan dapatkanlah dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum, maknanya berdebat, berbahas dengan cara yang baik. Kemudian wallahu sami'un alim, dan telah maha mendengar ucapan dan doa hambanya. Alim lagi maha mengetahui niatmu, sehingga dia membalasmu menurut ilmu yang tentang, ya, ilmunya tentang keadaan. Mana keadaan kita apa? Ikhlas
ataupun sebaliknya, bersih ataupun sebaliknya, ya, yang mendekatkan kepada maksud dan kehendak. Habis. Adapun sumpah yang diucapkan orang-orang awam tanpa isbat maupun nafi, maka termasuk sumpah yang dimaafkan. Mana sumpah tu lara, tak ada apa-apa. Kata kalau dia bersumpah, dia langgar, dia kena apa? Denda. Ya. Ada kafarah yamin, kafarah sumpah. Tapi dia kena jadi benda tu, bukan jadi macam sumpah, jadi mainan biasa. Kebiasaan murud dengan tidak ada kasat. Ya, tidak mengisbatkan. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhizukumullahu billawi fi aimanikum. Allah Ta'ala tidak menghukum kamu kerana senda gurau yang mana dia ini terjadi dalam sumpahmu tanpa maksud dan kesengajaan. Jadi benda itu bukan sengaja, kan? Bukan dikasat, bahkan jadi manalah mainan basan orang Arab cakap wallahi, wallahi. Walakin yu'akhizukum bima kuntum, bima kasabtum kulubukum, bima kasabat kulubukum. Bakar telah ambil apa? Bima kasabat kulubukum. Itu menandakan hati itu besar. Dia ambil kira yang dalam. Manakah dalam tu betul lah, memang dia kasat mana. Tetapi Allah Ta'ala menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengajakan oleh hatimu melalui sumpah palsu tentang hal-hal yang batil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu engkau tetap dalam sumpah itu dan menegaskan wallahu ghafurun halim, dan Allah Ta'ala maha pengampun kepadamu jika kamu bertaubat dan kembali kepadanya dari dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Halim lagi maha penyantun, maha lemah lembut dalam menuntut balas dengan harapan agar mereka bertaubat. Itu di antara cara Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan makhluk dia tadi, supaya mereka tadi jangan maknanya tertipu dengan nafsu mereka, terlajak tidak melakukan taubat ataupun pembersihan yang sebenarnya, kerana mereka akan balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh kerana itu Allah Taala buka pintu taubat untuk mereka. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurun rahimun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lilladzina yu'luna minan nisa'i, kepada orang-orang yang mengilak, iaitu bersumpah untuk berpantang dari menyetubuhi isterinya, diberi tangguh 4 bulan. Diberi tangguh 4 bulan. Mereka wajib menunggu selama 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali menarik sumpah dalam tempoh itu, iaitu dengan menyetubuhi isteri dia, maka mereka itu telah melanggar. Tapi sesungguhnya Ta'ala maha pengampun atas pengelanggaran mereka itu, memaafkan mereka dengan membayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Dan Ta'ala lagi maha penyayang kepada mereka dengan melestarikan hubungan dan pernikahan antara mereka. Itu di antara dalam bab ilak. Atas sikit lagi, li'an. Itu habis itu. Ilak ni mana apa? Dia bersumpah tak nak menyetubuh isteri dia, kan? Ha, tu. Ada satu bab lagi, li'an tu habis. Kalau li'an dia putus dunia akhirat tu habis. Ya, maknanya dia melaknat, ada sumpah laknat mungkin. Bila suami tadi menafikan anak
yang dalam kandungan isteri ini bukan anak saya. Ya. Anak ni tak ada kena-mengena dengan saya. 2 tahun saya tak ada di negara, tiba-tiba bawa mengandung, ni anak siapa ni? Ha, contohnya. Isteri dia kata, "Eh, ya ni anak tu, anak anak mana suami dia?" Berteriak. Yang menapi yang ni sebab maka ketika itu ada cara-cara dia. Dia akan melakukan sumpah, ada syahadah dia. Dan akhirnya akan terpisah. Dan pisah ni pisah terus. Habis terus. Kalau talak 3 tu boleh pakai mukhalil kan. Panggil Cina buta. Mukhalil. Kemudian dihalalkan balik. Ada pun yang ni buta terus. Bab dalam bab munakahat, bab pernikahan, bab yang paling besar kali firak pemutusan ialah dian. Bawa sikit ni ilak yang dia sumpah. Jadi antara benda-benda yang telah disusun dalam Islam maknanya. Kemudian semua qal wa in azamu talak fa inna Allah samiran. Akan datang bab talak. Sallallahu alaihi wasallam.